Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan Bang Purwo ya. Jangan lupa subscribe, like, komen yang menyukai konten-konten kita ya. Kali ini kita akan membuat sebuah amalan ya, zikir untuk kaum muslim ya, untuk umat muslim tentunya. Yang sangat penting, yang menurut saya wajib untuk kita hafalkan ya teman-teman ya. Zikirnya pendek dan fungsinya adalah dengan membaca zikir pendek ini, maka ketika kita sedang berganti pakaian atau sedang di kamar mandi ya tentunya kita membuka pakaian, maka mata dari makhluk halus yang ada sekitar kita itu akan tertutup ya. Dengan izin Allah tentunya mereka akan tertutup penglihatannya terhadap diri kita ya. Jadi kita terjaga dari penglihatan makhluk-makhluk gaib tersebut ya. Zikirnya sangat pendek dan mudah dihafal, dan karena ini adalah zikir yang memerlukan penyampaian langsung dari para ulama yang tentunya memiliki keilmuan ya, maka kita akan kutipkan langsung dari beliau-beliau yang memiliki keilmuan, dan langsung saja tidak usah berlama-lama, simak baik-baik zikirnya dan wajib dihafalkan untuk para wanita terutama ya, agar terjaga dari pandangan makhluk-makhluk gaib yang di sekitar kita ya, terjaga dengan izin Allah tentunya ya. Langsung saja kita check it out ya teman-teman ya. Ini saya ajarkan satu zikir, kalau dibaca arwah-arwah yang tidak baik itu nggak bisa lihat kita punya aurat, tertutup matanya. Kalau kita lagi buka baju, kita baca itu, dia gak bisa lihat. Seperti kita masuk kamar mandi, kan kita harus buka, kita punya aurat. Gak mungkin tidak. Ada jin di kamar mandi. Masa kita biarin dia lihat kita punya kemaluan? Kita gak mau dia lihat. Bagaimana caranya? Kita baca. Diajarkan baca bismillahilladzi la ilaha illahu, bismillahilladzi la ilaha illahu, sampai hu aja. Kalau dibaca ini satu kali, lalu kita buka, kita punya celana, kita buka, kita dia nggak lihat, aman kita. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya beliau menjelaskan zikir ini harus dihafal terutama oleh anak-anak kita, perempuan-perempuan khususnya, terutama anak perempuan harus hafal ini, gak boleh gak hafal. Nanti dia buka baju, ada jin di situ. Lihat dia punya aurat. Jangan kasih lihat. Baca ini. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Harus dihafal. Pesannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini Habib Ahmad bin Hasan ini wali besar. Zamannya Sayyid Amin. Imam Masjidil Haram. Allahumma Muhammad, beliau sudah meninggal sudah ratusan tahun. Ada kumpulan ucapan-ucapannya, nasihatnya, kalau buka baju terutama perempuan, ajarkan anak kalian, anak perempuan kalian, anak laki-laki khususnya perempuan, istri-istri kalian, ajarkan zikir ini, kata Habib Ahmad. Supaya kalau di kamar nanti buka baju, mau ganti baju, ada di kamar kita makhluk-makhluk yang kita enggak lihat, dia langsung tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa.